Salam piking-piking. Ada member baru nama dia Rico. Rico men. Payung pasar lagi bro. Oke, ini adalah perdua penari. Kata owner ada sesuatu bunyi pelik, bunyi bising bagian engine. Saya akan start kereta ini. Oke, dia bunyi belagak bro, oh. Bunyi besi belagak. Itu dia aircon compressor pulley lost bro, oh. Dia punya bearing itu dah condemn. Saya akan cabut kompresor dulu. Magnet sudah terbakar dan minyak juga memang kau-kau bro, memang udah black oil tapi silapnya dekat sini. Kondensa oil ini baru diganti sedangkan oil dalam keadaan hitam, sepatutnya dia ganti one set hari itu. Dan kalau kita tengok sekarang, minyak hitam udah tembus. Sebab itulah pentingnya perlu cek oil compressor sebelum ganti komponen bro, sebab ianya akan merugikan owner kereta sendiri. Sekiranya ganti komponen tapi unit dalam keadaan black oil, so Natana kena ganti one set lah, sebab sekiranya minyak kompresor dalam keadaan hitam, unit tidak akan tahan lama. Sekiranya ganti sebagian komponen saja, seperti case ini lah, dia baru ganti condenser coil tapi minyak dalam keadaan hitam, so benda tidak akan menyelesaikan masalah. Kondenser baru tapi aircon unit dah kondem. Natana kita kena cabut one set untuk selesaikan isu ini lah. Jadi kita ambil ini sebagai pengajaran dan iktibar untuk kita semua. Kongsikan untuk member-member saudara mara supaya ramai yang dapat manfaat tentang ekosistem nih.